Streaming episode terbaru anime Detektif Conan di video. Tonton aksi Shinichi Kudo pecahkan kasus. Layanan streaming video menyajikan episode terbaru anime Detektif Conan. Anda bisa mengakses Detektif Conan secara gratis mulai episode 927 sampai dengan 1065 di video. Durasi Detektif Conan tiap episodenya berkisar antara 23 sampai 24 menit. Sementara untuk para pelanggan setia, video bisa mengakses dari episode pertama Detektif Conan. Mengutip laman detektifconanworld.com, anime Detektif Conan pertama kali ditayangkan pada tanggal 8 Januari tahun 1996. Serial kartun Detektif ini dianimasikan oleh TMS Entertainment. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua. Dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, TMS Entertainment dikenal sebagai Tokyo Movie dan diproduksi oleh Yumori TV. Jadwal siaran Detektif Conan terus mengalami perubahan jam tayang. Pada tanggal 6 Maret 2021, anime tersebut mencapai 1000 episode dan berlanjut hingga hari ini. Kini total anime Detektif Conan telah memasuki episode 1111. Home, Silet, Cinema, dan TV para puan tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Streaming episode terbaru anime Detektif Conan di video. Tonton aksi Shinichi Kudo pecahkan kasus pada hari Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022 jam 07.07 waktu Indonesia Barat. Penulis Bunga Pradita Pertiwi, editor Fukudo Kerensha Paradipha AA. Layanan streaming video menyajikan episode terbaru anime Detektif Conan. Detektif Conan juga dikenal sebagai Chess Closet adalah seri manga detektif Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gosho Ayoma. Serial ini diserialisasikan dalam majalah manga shonen Weekly Shonen Sunday yang diterbitkan oleh Sugakukan sejak Januari tahun 1994. Karena masalah hukum dengan nama Detektif Conan, rilisan bahasa Inggris dari Funimation dan Viz diubah namanya menjadi Case Closed. Serial ini bercerita mengenai detektif SMA bernama Shinichi Kudo atau Jimmy Kudo dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Tubuh Shinichi Kudo menyusut menjadi kecil ketika menyelidiki sebuah organisasi misterius. Detektif Conan bersama teman-temannya berhasil memecahkan banyak kasus dengan meniru suara dari ayah teman masa kecilnya dan beberapa karakter lain. Total ada 4 pilihan paket yang disediakan berdasarkan durasi langganan. Yang pertama, paket 30 hari plus 150 SP points mobile only yang harganya 59.000. Kemudian yang kedua, paket 30 hari plus 150 SP point harganya 79.000. Yang terakhir, yang ketiga, paket 1 tahun plus 1000 SP point mobile only seharga 429.000. Kemudian paket 1 tahun plus 1000 SP point seharga 569.000. Itulah beberapa ulasan tentang anime Detektif Conan yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga dapat menghibur kalian semua dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you!